billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum. اللهم تعالى معنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ثم أما بعد رسيح بلجأكان بلا الفضل موسي مجلس جسنا يدرمتي كروسي استسلوه من بيتون بشار مسجد كمفور بما كمفور بلغتو سيسوى مسلمي مسلمات ibu ibu ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sila. Alhamdulillah kita rafakkan syukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini malam yang ke-28 daripada bulan Muharram 1436 Hijrah. Allah masih lagi menjadikan usia dengan kita di lapangan, sihatan, sama-sama berada dalam majlis ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dipahalkan barakah Allah yang daripada Allah, insyaAllah. Ayah-ayah, ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, mukadimah yang selalu saya sebut setiap kali kita berkuliah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fi din." Hadis itu kedudukannya sahih, riwayat daripada Imam Muslim. Baginda bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, akan difahamkan orang tersebut di dalam agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, akan difahamkan orang tersebut di dalam agama. Boleh faham dalam diri Imam kita? Tak faham kan? Baik, kita terima dulu bagi ni. Jangan pergi nampak macam lain. Barang siapa yang Allah nak dia tu jadi baik, itu kalau kita terjemah lorak kita. Siapa yang Allah nak orang tu jadi baik, siapa yang Allah nak orang tu jadi elok, Allah akan bagi dia faham dalam agama. Jadi faham terjemah macam lah. Tak apa faham sah, kita terjemah bahasa kampung lah tu. Nabi sebut dalam hadis tersebut, barang siapa yang Allah nak dia tu jadi baik, siapa yang Allah nak dia tu jadi elok, siapa yang Allah nak dia tu jadi calon penghuni syurga, Allah akan bagi kat dia peluang masuk majlis ilmu. Allah akan bagi kat dia kesempatan masuk majlis ilmu. Dia tak kalut dengan anak, dia tak kalut dengan cucu, dia tak kalut dengan kerja, dia tak kalut dengan pasal malam, dia tak kalut dengan cerita dalam TV. Dia tak kalut dengan benda-benda tu, Ustaz. Dia boleh mari, Tuhan bagi kat dia kemudahan. Dia boleh mari, dia boleh duduk dalam majlis ilmu, dia boleh dengar kuliah. Itu tanda Tuhan nak bagi dia, jadi orang baik. Dia faham kalau dia jumpa orang. Maknanya malam ni, Ustaz, kalau kami dapat nikmat tu, Ustaz. Kalau malam ni kami dapat nikmat boleh duduk majlis ilmu, itu tanda Tuhan nak bagi kita, jadi orang baik. Kalau isteri kami pun dapat malam ni, tu tanda tu nak bagi bini kita jadi orang baik. Kalau anak kita pun dapat malam ni, Ustaz, tak kalut dengan tuition, tak kalut dengan apa, boleh mari sekali, tu tanda tu nak bagi anak kita jadi orang baik. Boleh faham ke rumah tu? Sebab tu kita bila dapat masuk majlis ilmu, paling kurang bila boleh duduk dalam kuliah macam ni, paling kurang sebelah alhamdulillah. Sebab apa, Ustaz? Sebanyak amat yang Allah beri pada kita malam ini, tak semua orang di kampung belah dua ni dapat. Tak semua orang di kampung ni dapat ni'mat macam mana yang kita dapat malam ni. Satu. Yang kedua, ni'mat yang kita dapat malam ni, malam isu belum tentu lagi kita dapat. Understand? Pemasa yang kering, mungkin tu ni. Ya, ya, itu untuk rahmat Allah SWT. Kita maaf yang punya apa? Untuk maaf saat ini, apa? Malam ni insyaAllah ya ayah bukun rahmat Allah subhanahu ta'ala sekalian, kita nak bawa berkaitan dengan satu tajuk yang agak mudah untuk kita faham. Tapi tajuk ni kita nak minta sama-sama beringat, sebab tajuk ni semua akan menghadapi perkara ini sendiri. Kita yang mengaji malam ni, kita akan hadapi benda ni. Isteri kita dengar benda ni, isteri kita pun akan hadapi benda ni sendiri. Anak kita yang dengar, anak kita pun akan hadapi. Orang yang tak dengar, Ustaz, yang tak dengar pun akan hadapi. Setiap manusia akan menghadapi perkara ini sendiri, masing-masing. Ada siapa boleh tolong, ada siapa boleh bagi bantuan. Sebab tu malam ni kita nak minta yang usilan, saya akan sebut kaitan dengan satu perkara. Kita nak minta buat persiapan untuk perkara ini.
Baik. Kita nak bicara malam ini berkaitan dengan soalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Manusia bila meninggal dunia, semua manusia akan meninggal dunia orang jalan. Sukakan tak sukakan, mau tak mau kan, nak tak nak kan, semua akan jadi satu standard. Bila manusia meninggal dunia, semua akan masuk dalam kubur. Islam tak bukan Islam, semua masuk dalam kubur. Baik. Bila duduk dalam kubur dalam tempoh masa yang panjang, ada yang kata 40 tahun dan sebagainya, kemudian kita akan dibangunkan semula di padang mahsyar. Dalam keadaan bangun semula, ada yang bangun dalam keadaan muka berseri, ada yang bangun muka dalam keadaan macam kerang, ada yang bangun muka dia macam bergantung kepada amalan dia masa hidup di dunia. Caya tak caya, yang ni akan berlaku di padang mahsyar. Sehingga ada yang bangun dalam keadaan muka di bawah, kaki di atas, macam ni. Muka dia sini, kaki dia sini. Dia berjalan di dalam. Dia berjalan di padang mahsyar dalam keadaan itu. Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, macam mana orang nak berjalan dalam keadaan muka di bawah kaki dia kan? Kalau jalan guna kaki, boleh faham. Tapi kalau jalan dengan muka ni, macam mana? Nabi SAW jawab kepada Aisyah, Allah yang menjadikan manusia berjalan menggunakan dua kaki. Allah buat manusia berjalan guna dua kaki. Allah pun juga buat manusia jalan guna muka. Faham ayat kan? Allah buat manusia jalan guna dua kaki. Allah pun juga buat manusia jalan guna muka. Ayat tak boleh? Boleh. Baik. Jadi masing-masing akan berada dalam keadaan masing-masing di padang mahsyar, bergerak ke padang mahsyar. Sampai di padang mahsyar, hisab. Tapi hisab kita muslimin, kita akan hisab seorang demi seorang. Bermula daripada siapa Ustaz? Bermula daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun 100 hijrah pertama, 100 hijrah kedua, 300 hijrah, 400 hijrah, 500 hijrah. Setiap orang kena hisab satu demi satu. Nak sampai giliran kita 1400 hijrah, tak tahu nombor apa. Jaya tak percaya terpulang, tapi semua akan hadapi benda macam ni. Ibu boleh belakang, suka tak suka, mau tak mau, semua kita akan alami masalah. Itu tak cara lagi, tak perlu takat lutut, tak perlu takat pinggang, tak perlu takat dada, tak perlu sampai hidung, tak perlu lepas pun, tak cara lagi. Sehingga disebut dalam hadis, kaki manusia tu duduk pijak ada kaki orang ni. Tak pijak ada tanah, duduk pijak ada kaki orang. Nak kata ramai yang macam tu. Tak tahu kita tu tak menang macam tu. Faham ke sikit cerita ni? Tak senyap, dia lupa ni. Baik. Bila dia hisap seorang demi seorang, manusia yang lain, dia akan tengok apa yang dibuat oleh Allah ni. Yang tu yang jeng. Contohlah bahasa mudah macam ni. Bila sampai giliran manusia yang 1400 hijrah. Contoh mudahlah Allah hisap saya. Waktu Allah hisap saya, semua manusia yang ada di padang mahsyar tengok, lihat, tonton apa yang saya buat masa hidup ada yang berlaku. Masa tu nak tak buka di mana? Tak tahu. Masa tu nak sorok malu di mana? Tak tahu. Masa tu kehormatan dia jatuh, tak ada apa. Suka tak suka, terpulang. Tapi benda ni, dia pastikan benda ni. Bila time ayah-ayah pula kena risau, Allah akan tunjuk habis. Start daripada banyak, sampai mati. Apa kita buat dari muka bumi ni, apa kita cakap dari muka bumi ni, buat duduk ramai, buat duduk seorang, semua tuan dulu. Ibu-ibu yang ada di belakang, bila mari giliran ibu-ibu, semua orang akan tengok. Suami kita tengok, anak kita tengok, mentu kita tengok, sepupu kita tengok, adik-adik kita tengok, jiran kita tengok. Takkan ni. Faham ke sikit cerita ni? Tak senyap, tak nampak dia. Inilah yang akan berlaku di padang mahsyar. Baik. Semangat bulan batu pun tak apa yang dia ingat tadi nak cancel lagi kan, tapi dia kata-kata nak jadi lapor. Siap dia nak bayar dia.
Saya minta maaf dengan anak atas kekurangan anak. Setakat mana yang boleh, setakat saya akan bagi insyaAllah. Baik. Bila sampai giliran kita untuk dihisab pula, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kepada kita 4 soalan. Bila mari giliran kita untuk dihisab, Tuhan akan tanya kita 4 soalan. Malam ni kita nak kongsi 4 soalan ni saja. Kita nak minta pakat bersiap untuk 4 soalan. Paling kurang kita ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atas 4 soalan ni. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu. Al-Abi Barzakh Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaki seorang hamba di padang mahsyar tidak akan berganjal. Manusia bila duduk depan hisab, manusia bila duduk depan mizan, kaki dia tu tak gerak ke mana, dia duduk terpacak di situ. Hatta yus'al al-arba', sehingga Tuhan selesai tanya dia 4 soalan. Selesai 4 soalan baru kaki bergerak sama ada ke syurga ataupun neraka. Tapi sebelum selesai 4 soalan, kaki duduk kelas itu. Sebab tu Nabi sebut la tazuru qadam ma'amkin. Kaki seorang hamba dia tak boleh pergi ke mana, dia duduk terpacak di situ. Baik. Apa soalan yang akan ditanya? Nabi sebut yang pertama. Kita bahas satu-satu insya-Allah sekarang. Ayah-ayah yang ada di ini boleh tak depan sikit pun tak apa. Ada kawan kita nak masuk ruang tadi. Malam ni ramai tu. Mesti timur satu. Dan yang punya ajak dia soal. Tak apa nak depan sikit ni. Kita masuk tak apa. Baik. Nabi sebut dalam hadis poin yang pertama, soalan yang pertama Allah akan tanya kepada manusia an umrihi fima afyak. Itu soalan nombor satu Tuhan akan tanya. Kita nak minta malam ni bersiap dengan soalan. Nabi sebut soalan yang pertama wa an umrihi, tentang umur. Tuhan akan tanya soalan yang pertama tentang umur yang kamu ada di muka bumi ni. Fima afyak, kamu habis buat apa? Itu soalan nombor satu. Start daripada banyak sampai kamu mati, Allah bagi pada kamu 50 tahun contoh. Kamu banyak umur 15, kamu meninggal dunia 65. Jadi 50 tahun hidup di muka bumi. Tuhan akan tanya, 50 tahun hidup di muka bumi, kamu buat apa? Kamu hidup atas muka bumi 50 tahun aku bagi tu, 24 jam aku bagi sehari, 60 minit 1 jam, 60 saat 1 minit, kamu habis buat apa? Dan Tuhan akan tanya kita bukan setiap hari ni sebenarnya. Tuhan akan tanya kita setiap saat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqal dzarratin khairan yarah." Siapa buat benda baik, besar zarah, kecil mana pun, sat mana pun, Tuhan akan tunjuk. Jadi setiap saat kita hidup di muka bumi ni, semua Tuhan tanya. Kalau manusia tersebut Ustaz, dia hidup di muka bumi, dia pergi masa dalam keadaan yang baik Ustaz, alhamdulillah, dia ada jawapan di hadapan Tuhan akhirat ini. Ada jawapan yang boleh jawab. Ya Allah, aku start daripada subuh, aku buat ibadah, kemudian aku pergi kerja cari makan, kemudian pagi petang aku bersiap untuk mari mengaji, kemudian lepas pukul 10 ada mesyuarat apa semua, sampai pukul 12, pukul 1 balik rehat 2 jam, bangun kayu. Mari hari cuti pula ada aktiviti, tapi aktiviti atau benda yang dia buat, umur yang dia ada tu, dia pahamin untuk buat benda baik, orang macam ni hari kiamat selamat insyaAllah, selamat orang ni. Maknanya hidup dia Ustaz, daripada bangun subuh sampai tidur balik, dia tak buang masa, dia tak pahamih benda yang tak ada faedah, dia tak buat benda-benda yang mendatangkan kerugian pada dia. Dia buat benda yang menguntungkan dia, mendatangkan pahala untuk dia. Orang ini tak selamat bila kena soalan ini. Sebab itu ayah yang boleh tengok, orang-orang yang beruntung, kita boleh tengok ashabul Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Nabi SAW, tidak ada seorang pun dia nak pahamih masa macam kita tu bahasa-bahasa. Kita tu, diwayanya, ibu-ibu, ustaz cakap, tu panggil kita. Mana kita sepat. Ashab Rasul, kita ambil contoh. Antara Ustaz, Abdullah bin Amr bin Al-As. Anak kepada Amr bin Al-As, Gubernur Mesir. Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia buat ibadah sampai Nabi SAW pegang tangan ni.
Nabi di rumah dia pegang tangan dia ni. Punya pulun buat ibadahnya. Siang hari puasa, baca Quran. Tak pergi ke mana, duduk di mihrab macam ni, baca Quran, puasa. Saking main masuk malam, bangun dia mulai sampai pagi. Dia orang hidup hari-hari buat ibadah ya. Satu saat pun tak dihabiskan untuk buat benda tak elok. Sampai orang yang susah hati dengan ibadah beliau adalah ayah beliau sendiri. Hatta Nabi SAW pun susah hati. Nabi di rumah ni, Nabi pegang tangan dia macam ni. Nabi kata, alam ukhbar anna kata sumunaha la tuhtir la tafa. Aku dengar kata kamu ni puasa tiap hari tak buka langsung. Tapi mulai kamu bangun semalam malam la tanam tak tidur langsung. Betul tak? Ya? Bila dia kata betul, Nabi SAW pegang tangan dia, Nabi sebut fahasbu. Cukup-cukup lah. Cukup-cukup lah. Antasumma min kulli syahrin salah satu ayam. Nabi kata puasa ni cukuplah 3 hari sebulan. Cukuplah. Tak banyak pun untuk pun. Bila dia dengar kata 3 hari sebulan, kawan buat hari-hari lah. Dia dengar Nabi kata 3 hari sebulan, dia kata Allah. Ya Rasulullah, ini utiqu aksara min zali. Aku boleh lebih pada tu kan. Dia buat hari-hari, dia nak suruh puasa 3 hari. Apa barang? Okay. Pasal imam juga lah. Baik. Kalau macam tu Nabi sebut, kalau macam tu kamu puasa 2 hari sebulan. Dua hari seminggu. Fikul di Jumaatin yang main 2 hari seminggu. Isnin Khamis. Dia kata boleh lebih pada tu ya Rasulullah. Nabi kata kalau macam tu puasa selang zali. Puasa selang zali. Dia kata ya Rasulullah, aku boleh lebih pada tu. Nabi kata itulah puasa Nabi Daud alaihi salam. Tak ada puasa bagus daripada puasa selang zali. Baik. Sama juga baca Quran. Nabi kata habis 10 hari sekali habis. Dia kata boleh lebih pada tu. Nabi kata kalau macam tu 5 hari sekali. 5 hari. Kalau tak pun 3 hari sekali. Habis 3 hari sekali habis. Satu baca 10 juzuk. Dia ikut dalam saya. Sampai sudah dia tak ikut. Puasa dia tak ikut. Quran pun dia tak ikut. Dua-dua dia buat sampai dia mati. Kenapa dia buat sampai mati sah? Jawapannya mudah. Kerana dia nak setiap masa yang Allah bagi kat dia tu, dia berhabis untuk buat ibadah. Paling kurang hari kiamat, Tuhan tanya, dia ada jawapan untuk dia bagi. Sayyidina Osman bin Affan dekat takbir Allah Akbar 2 rakaat 30 juzuk clear waktu sembahyang malam. Sayyidina Umar Al-Khattab witir setiap malam tak pernah tinggal. Siang hari ini memang terang-terang buat ibadah. Malam hari tak pernah tinggal. Uwais Al-Qarni, pernah dengar Uwais Al-Qarni? Orang kata pada dia, kamu ni malam-malam setiap malam menurut dia mulai. Dia jawab tu dah. Dia kata malaikat tak pernah tidur pun nak cantik kita punya amalan. Kenapa kita duduk tidur? Malaikat tak pernah tidur pun nak cantik amalan kita. Jawapan dia. Kenapa kita duduk tidur? Sampai tahap tu ni. Allahu Akbar. Orang macam ni mesti lah Allahu Akbar. Ya, kita mesti lah jawapan. Senang gitu. Cuba bayang kalau kita kena soalan tu je lah. Start daripada kita beranak sampai kita nak sampai kat sini lah. Cuba bayang-bayang kalau tadi Tuhan tanya soalan ni, kita nak jawab apa tu Tuhan? Subuh 6:45. Okay, subuh. Tu kalau lepas semayang, subuh 6:45. Wohong, 3:00. Maghrib, 1:07. Tambahlah maghrib, 1:07. Dia angkat-angkat tadi kan, main asak tu kira azan maghrib kan. Semayang kira 5 minit kan. Kira campur dengan doa si. Kalau masih semayang di masjid, campur 10 minit. 5 waktu, 50 minit. Banyak tu kan. Tu tak campur lagi, main kuliah Ustaz. Kalau ada, sejam je selalu. Tu pun tak boleh lebih. Kalau Ustaz lebih, lejak lebihnya, dia bangun pelan-pelan, duduk pada protes. Sini tak tahu, dia orang kata. Dia bangun pelan-pelan, dia pun tak dia nak tidur, kata sudah-sudah lah. Aisyah lah. Padahal bangun sejam. Dia boleh tengok bola dari final, Pahang lawan JNT. 2 jam, dia boleh tunggu, tak ada masalah. Kuliah sejam, dia tak larat dulu. Dia pergi jalan pasal malam, mampak jajah Ustaz, 2 jam, tak ada masalah pun. Dia baca Quran 15 minit, dia menggelisah. Kau bayang tu, nak jawab apa pun Tuhan ni.
Subhanallah. Ada seorang mau buat kajian gitu kan. Tak tahu lagi kita buat kajian ni. Dia kata manusia ni, siapa yang umur sampai 50. Yang ada depan saya ni semua tak jauh lagi 50. Ini yang siapa 50. Dia kata siapa yang umur 50, bila dia mencecah umur 50, daripada umur 50 tahun tu, dia dah tidur pada muka bumi ni separuh daripada umur. Maknanya 25 tahun. Dalam umur pada 50 tahun, dia tidur sehari 8 jam. Tidur waktu malam lah sehari 8 jam. Tu tak campur lagi tidur oleh cuti. Tu tak campur lagi tidur oleh kuliah. Tak campur lagi. Kalau campur gerbu gerbak semua tu kan, maknanya daripada umur 50 tahun, dia tidur saja 25 tahun. Tidur. Yang kedua, kalau kata dia sembang, tak payah banyak lah. Sehari sembang sejam tu kan, tidur bawa pokok pelang, tidur kat palkin tu, tu kena kopi dah sembang wah-wah. Baik. Kalau campur gerbu gerbak, dia sembang saja 8 tahun. Kan kalau campur semua waktu dia sembang, hari ni 9 jam, esok 9 jam, lusa 9 jam, campur 8 tahun. Mana daripada umur 50, tolak 25, tinggal 25. Tolak 8, tinggal 17. Kita campur makan ni. Dan tak campur makan ni. Kalau campur makan pula, pergi pula 8 tahun. Tinggal 9 tahun. Tak campur pergi jalan. Dan makanan ni lepas semua tu tak campur ni. Kemudian bila dikira ibadah dia pula, dia semayang, dia baca Quran, ada apa-apa lah ibadah yang dia buat, campur. Dia kata ibadah manusia ni, dua tahun ni. Maknanya sampai umur 50, dia perhabis masa buat ibadah, dua tahun ni. Dia ambil semua perhabis, tak tahu apa-apa. Tengah tuan nak jawab apa dengan Tuhan ni. Game ni ni. Tu terada juga ustaz nak main ngaji, main semayang jemaah, ada nak buat ibadah lagi, saya tak nak buat langsung. Nak saya buat apa dengan Tuhan Allah. Lepas tu kita minta malam ni ya Abu sekalian, kita nak minta start daripada hari ni, sama-sama buat perubahan, sama-sama bijak tengok nak jawab apa depan Tuhan. Tak terlepas tu nak buat macam mana, tak tahu. Tak terlepas tu nak buat macam mana, tak kerti saya. Tak ke depan ni, jangan buang masalah. Ibu-ibu, waktu malam kita minta mari-mari tutup diri dia. Terus dia tengok saya nak cerita diri pun tujuh pun. Nak cerita apa pun tujuh. Dulu saya dah tengok, maaf sekiranya aku tak sempurna. Belah tak tahu cerita apa pula. Kita minta mari-mari tutup diri. Terus kalau buat kerja dia. Maghrib kita minta main sebanyak, menyanyi. Maghrib kita minta kalau boleh, jadikan aktiviti harian kita, ngaji. Ulama mengatakan kullu kunuzin khazanah akhirat ni dia banyak berada di antara maghrib isyak. Sebab tu siapa nak cari akhirat, nak cari khazanah akhirat, maghrib isyak kena main majlis surah. Nak pergi pasang malam tu, pergi waktu lain lah. Nabi tajuk sikit boleh lah, dah sebut tajuk pasang malam. Baru ni saya mengajak satu hadis yang saya lah. Ayah-ayah yang ada di sini minta turun balik banyakkan anak-anak, ayah-ayah mungkinlah jamah balik banyak pada anak. Nabi pesan, apabila hampir waktu maghrib, suruh anak kamu masuk ke rumah. Maghrib-maghrib, telui balik rumah belakang. Kira maghrib pukul 7, 6.45 tu panggil, oi, balik. Ada minit pascal, panggil balik masuk. Bini kita semua pukul pelan, pukul sembang, panggil balik. Kira 6.40, 6.45, panggil balik. Satu. Yang kedua Nabi sebut, jangan bagi mereka keluar waktu maghrib. Maghrib, jangan keluar. Kerana Nabi sebut inna syaitan tantashiru hina idzin, sebab syaitan duduk kelewat merata waktu dulu. Syaitan dia lari kelewat faham dulu. Tu kelewat merata waktu maghrib. Sebab tu maghrib tak mau duduk di luar rumah. Maghrib ni dua tempat ya, sama ada masjid ataupun rumah. Dua tu ya. Boleh. Sebab tu kita minta kalau boleh muslimin bila maghrib kena ada di rumah, kita minta tolong malam ni. Yang mana lebih pasal malam waktu maghrib, kita minta pergi tu sopi lah. Nak pergi pasal malam, pergi 6 suku. Boleh, 6 suku pergi siap-siap. 6 suku orang yang sangat, eh barang dah ada ni, baik, pergi pesyok. Boleh, pergi pesyok.
Kira insya-Allah lepas subuh, lepas tu pukul 9, kopi lah pukul 9 tu. Masa tu hak sebab kuih harga RM10, kita pergi pukul 9, dia pergi RM8 eh. Dia dah murah dah. Boleh faham masalah ni? Kita minta juga maghrib-maghrib tu suruh pergi jalan Tesco. Haa, apa boleh? Maghrib-maghrib tu suruh pergi jalan Tesco. Tu suruh pergi jalan Jaya. Tu suruh sini apa ni? Tesco Extra. Pacific jauh. Maghrib-maghrib tak mau pergi jalan 4 minit. Ni 6.45 bersiap di Tesco. 6.45 bersiap di Jaya. 6.45 bersiap di Pacific. 6.45 bersiap di JMS Pertampung. Baik. Tak tentu maghrib tu dia pergi jalan. Sedangkan Nabi sebut dalam sebuah hadis sahih, alhamdulillah ilallah, tempat paling Tuhan suka dan muka bumi ni namanya masjid. Wa aswa al-biqa', tempat yang paling Tuhan tak suka namanya pasar. Pasar tu masuk sekali tak? Pasar malam, pasar raya, pasar tani, supermarket, giant store, apa semua kan. Tapi waktu kita maghrib-maghrib tu jangan jual. Dua. Yang ketiga, kita minta maghrib-maghrib tu suruh pergi kedai makan. Ni maghrib-maghrib tu pulak dia kena makan tu, kerja tu. Tak percaya naik duit ni sampai dekat Sungai Dua, turun. Eh, naik duit ni duit utama ni lah sebab dia ni. Sampai dekat persimpangan Sungai Dua tu, turun. Sebelum petron tu. Buat parti dengan bukan salah kedai tu tak salah. Buat parti yang tu makan. Tak ada orang lah. Pekerja ke dia makan. Sampai cerita jadi macam tu. Waktu maghrib dulu ni, minta maaf kat sana datang ni. Dulu ni dia ada makan waktu maghrib ni. Tak ada. Dulu yang tu makan waktu maghrib ni tu. Tapi hari ni masyarakat kita pula maghrib-maghrib makan, maghrib-maghrib makan. Lepas kita minta, tak mau kah lepas ni? Boleh korang? Tak ngaji malam ni boleh korang? Duh, insyaAllah, insyaAllah, esok jumpa kedai makan. Tak mahu dah ni lah. Kita minta nak makan, cari waktu lain. Kemudian yang disebut dengan sejam lepas insyaAllah. Pagi dah sahaja saat tu minat Aisyah. Sejam lepas Aisyah, Nabi kata, suruh anak kamu tidur. Sejam lepas Aisyah, suruh anak lena. Maknanya kalau Aisyah habis pukul 9, contoh. Pukul 9, sejam lepas pukul 9, pukul 10. Pukul 10, suruh anak tidur. Tak mana dua kerja sekolah apa semua, pukul 10, suruh tidur. Macam mana cara nak tidur? Nabi ajak kita buat tiga benda. Nombor satu, Nabi kata pergi dekat pintu, kunci pintu. Bismillahirrahmanirrahim, empat kunci. Itu cara lah. Kita selama ni kunci pintu jadi amalan. Jadi bismillah tak ajak. Nabi kata pergi dekat pintu, kunci pintu, baca bismillah. Sambillah, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, empat kunci. InsyaAllah anak tak keluar. Satu. Yang kedua Nabi sebut pergi ke dapur. Tengok makanan apa yang duduk buka di dapur tu, ambil sesuatu, tutup. Boleh faham bahasa tak? Tengok pelanggan, bini kita goreng dari zat, minyak tu takut, ambil tutup payuk, tutup. Ayam duduk buka macam ni, ambil sesuatu, tutup. Tengok ada apa lagi zat, makanan dekat meja, ambil tudung saji, tutup. Tengok buah-buah tu ada di bawah tu, ambil sesuatu, tutup. Ambil cantik sekali, ambil soal kamar. Nah, ambil soal kabak, tutup. Tapi soal kabak jangan tengok juga. Arafah jangan tutup. Nah, macam dalam tu ada yang Quran, ada hadis, ada jiwa semua. Jangan tutup dengan Arafah. Habis tu dah tutup dengan apa kan? Tutup dengan soal kabak yang banyak cerita bohong kan? Okay, tutup dengan soal kabak tu. Yang mana soal kabak tu kan? Yang boleh pakai dua benar. Yang boleh, yang betul dua benar. Yang pertama sekali, waktu semayang. Yang kedua, nombor ekor. Haa, soal kebak tu ambil tutup buah. Dan masa saya cerita buruk, duduk simpan buah lah. Baik, ada buah, tutup. Yang ketiga, yang saya sebut, pergi ke pintu, minta maaf. Pergi ke suis dapur tu, bismillahirrahmanirrahim, pak, tutup. Tutup lampu, baca bismillah. Bila kamu buat macam ni, insyaAllah, anak kamu tidur awal. Bila tidur awal, esok bangun subuh awal. Boleh faham atau?
Satu kita minta ubah sikit budaya ni dalam rumah. Kalau maghrib pakai duduk kelewang, pukul 11, 12 kat tidur ni pakai duduk tengok sama rendah, pakai duduk tengok WWE wrestling. Tadi pukul 12 baru nak lena saya. Kalau lena pukul 12 ada setengah pergi dapur nak puak-puak makan ledak. Bila dia tidur lambat, insyaAllah subuh lambat. Tu eh, boleh faham lah tu. Boleh faham tu ilmu orang. InsyaAllah kita minta lepas ni buat sama-sama, supaya di hari akhirat Tuhan tak tanya banyak kepada kita berkaitan dengan umur. Mulai pada hari ini, tolong gunakan kesempatan umur. Setakat mana boleh, guna. Setakat mana boleh, buat. Jangan habis masa tanpa sebarang manfaat. Boleh kira no? InsyaAllah satu. Yang kedua, tengok semua perkara tubuh, ulasan harga minyak dan apa-apa. Ada saya lihat sebab baru satu, ada tiga. Baik, yang kedua, selesai soalan yang pertama Tuhan tanya pasal umur. Sebab tu minta maaf sebut saja lah. Orang yang paling beruntung dengan soalan umur, orang yang umur pendek. Orang yang umurnya pendek, dia banyak umur 15, 16 mati. Orang ni cukup selamat pada Tuhan tanya dia setahun. Dia balik umur 10 tahun misalnya, tengok-tengok umur 12 tahun, aksiden, dajah 6, meninggal. Allah katanya ada 2 tahun ya. Orang ini selamat. Dia balik umur 15, dia meninggal dia umur 35 sah. 20 tahun ya, Tuhan ada tanya tentang umur kan. Selamat sama Allah. Habis itu hak teruk kena tanya hak mana sah. Yang balik umur 15 sampai lah 89 tu hidup ni. Haa, mak tu lama tu kata ya. Faham? Yang balik umur 14 ni kan. Tapi lah, sampai umur 88, dua-dua jadi kulim lah. Orang yang tolak hadis, ilmu Al-Quran ni saja. Dia duduk dari kulim, lah umur 80, sorry, 81. Kena tu kan? Tumpuh ni kan, masih hidup yang umur. Dan kita mamaknya kalau berjumpa pasal dia duduk satu taman, sebelah taman saya orang. Dulu dia di Pulau Pinang, fatwa keluar pada dia, kata dia tu sesat. Jadi dia tak boleh duduk di Pulau Pinang, dia duduk di Kedah, dia duduk di Kuning Kok. Kena yang tu kan? Tak kena yang kan? Kasih amat. Dia ada di Kuning Kok lah ni, umur 81. Dia beranak 1999, 1933. Hidup ni ha, orang umur panjang macam tu Ustaz, banyak soalan yang kena tanya. Boleh faham ke tahu? Sungguh ni ada orang terkenal tu, ada orang jalan. Aku hidup ni, saya hak ni. Kalau tu masuk, nanti jantung pun dia nak kan nak jalan lah. Benda dia macam sihat ni jalan. Tak apa nak ambil pengajaran sama-sama. Sebab tu siapa umur panjang, lagi banyak kena tanya. Sebab tu buat persiapan sebab tak. Yang kedua, soalan yang kedua, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya pada manusia selepas soalan umur, Tuhan akan tanya tentang soal ilmu. Ilmu wa an ilmihi fi ma amila fihi. Tuhan akan tanya kepada kamu tentang ilmu. Kamu hidup atas muka bumi, apa yang kamu buat dengan ilmu? Ilmu yang ada di muka bumi, apa yang kamu buat dengan ilmu yang Tuhan turunkan? Yang pertama, kamu belajar ke tak belajar? Satu, yang tu Tuhan tanya. Kamu ambil peduli dah ilmu tersebut? Tuhan akan tanya. Satu. Yang kedua, kamu belajar, kamu amal dah ilmu tersebut? Tuhan akan tanya. Dah amal ilmu tersebut, Tuhan tanya. Kamu akan sampai dah ilmu tersebut pada orang? Pun Tuhan akan tanya. Hak tak ngaji langsung Tuhan tanya. Yang ngaji Tuhan tanya. Yang ngaji tak buat Tuhan tanya. Yang ngaji buat tapi tak amal Tuhan tanya. Yang ngaji buat amal, semua Tuhan akan tanya. Mana berkait dengan ilmu, semua Tuhan tanya. Manusia yang paling selamat adalah manusia yang menuntut ilmu, beramal dan dia sebarkan kepada orang. Tak ni akhirat selamat, dia ada jawapan untuk dijawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hak bawah kepada dia, kurang sikit. Hak bawah tu pun sekali sah, tak mengaji dah tu. Dia kira hidup, dia kira cantik, dia mengaji pak pula. Satu, dia kena duduk pasal dengan dia tu.
Orang tak mandi ni satu balok mahali pada dia, dia tak mandi. Tapi dia duduk perasan apa dia buat tu betul. Tu balok mahali pada orang tak mandi. Dia duduk rasa dia betul. Sebab tu bila dia pergi mandi, ustaz kata pak kena pakai hidung dah. Dia tak mau mandi lah. Tapi apa? Kena pakai hidung. Tak ni. Kena nampak dia. Saya bagi contoh simple je lah. Nah, kita tak mau bahas tentang masalah mengaji tak mengaji tu. Kita nak sebut satu contoh mudah. Baru ni kami mengaji dengan Datuk Mufti. Dia sebut tentang masalah di wuduk. Betul simple. Dia kata ambil wuduk. Dalam kita boleh tutulak sebut ni. Tempat ni kena basuh. Ni. Ni. Kena buat dulu. Kalau ada tek mata, tek mata tu duduk dekat mata tu. Ayam tak masuk pun bawah tek mata tu. Wuduk dia tak sah. Bapak ramai ni tak basuh pun ni. Satu. Yang kedua, orang perempuan yang dia sebut ada segmen panjang. Segmen tu panjang. Bila perempuan nak ambil urut, bini kita, anak kita, bila dia nak ambil urut, dia akan angkat segmen tu tak belakang. Dan dia angkat duduk dalam rambut tu pun belakang. Tapi bila dia basuh muka, dia sarapu macam tu. Tapi segmen dia yang panjang dia tak basuh. Ni, hak belakang tu dia tak basuh. Dia basuh hak depan tu saja. Jatuh ni sebut tak sah dulu kan. Pakai duk fikir belakang orang nampak kena. Sungguh lah. Bila kena poh macam ni, dia jam. Tadi jatuh mengaji apa sujud sejadah. Sopak lah. Orang yang sujud sejadah sampai jadi terimak. Kalau kata dia baca sujud, dia baca apa surah sajadah, dia baca tak habis. Bila dia baca tak habis sujud sajadah, dia tak baca sampai ayat 15. Surah sajadah tu dia tak baca sampai ayat 15. Dia baca sekat, lupa. Baca sekat, lupa. Lepas tu dia sujud lagi. Dia sujud. Dia baca tak habis sampai sekat ni. Tak dan baca innama yu'udu bi ayatina lagi. Dia tak dan baca ayat tu. Lupa. Lepas tu tengok-tengok dia sujud tu ya. Bila dia sujud terus, makmum pun sujud juga. Semua batal imam. Pasal itu imam sujud tak kena tempat, tak cukup syarat. Satu, boleh-boleh faham, boleh contoh dulu. Sama juga, ada setengah tu imam baca sujud, semua sejadah. Dia sujud terus lah, sampai bawah. Hak bawah ni duduk diri. Dia sebagai makmum duduk diri. Tu imam sujud sejadah. Tok imam mengatakan Allah nak sembun, dia baru sujud. Maknanya tok imam dah angkat kepala, dia sujud. Semayang makmum ni batal. Oh banyak yang datang. Berapa banyak orang yang semayang tok imam sujud sawi, dia tak sujud sawi pun. Sebab dia kata tak apa, tok imam yang buat salah. Tok imam sujud kan, dia makmum tak buat salah, tak payah sujud kan. Tu nak jawab apa depan Tuhan ni lah. Tu baru masuk tajuk bab sembahyang. Bab dia tak jawab tu. Sebab tu kita minta hari ni ya, bukan rahmat Allah SWT silat. Masa yang Tuhan bagi kat kita ni, kita minta sama-sama. Amalan tak banyak pun dapat. Kita minta masuk majlis sayur. Nah, majlis timah dengan kata tiap malam dia. Dan tiap malam dia, kita minta mari dia ni lah. Bawa anak pun, mari Allah berlama mengaji dia lah. Lepas tu kita minta, mari mengaji, ambil ilmu. Bila kita mengaji, banyak benda kita akan dapat. Bila banyak benda kita dapat, banyak benda kita boleh buat. Semalam saya mengajak majlis Sungai Luang. Imam Ghazali sebut dalam kitab. Kita maaf saya lah, siapa dah penyakit ni, saya mohon maaf banyak-banyak. Kita nak sebut satu contoh. Semalam saya mengajak di Masjid Sungai Luang. Imam Ghazali sebut antara puncak sebab hidayah tak masuk dalam hati. Apa sebab hidayah tak masuk dalam hati? Kita sebut dalam bahasa kampung kita macam ni. Manusia boleh buat ibadah, alhamdulillah, dia boleh main sembahyang, berjemaah semua cantik lah. Tapi dalam keadaan dia buat hidayah, dia buat ibadah, hidayah tak masuk dalam hati.
Dia buat tak rasa manis, dia buat tak rasa khusyuk, dia buat tak rasa seronok, dia buat ibadah tak rasa macam dia bertuhan. Dia tak rasa dia sedang menghadap Tuhan. Dia tak rasa orang tu. Tapi dia sembahyang juga berjauh balik. Tu kita balik berjauh balik. Rupanya Imam Ghazali sebut antara punca dia. Manusia tu suka memuji diri sendiri. Tanda. Manusia tu suka memuji diri sendiri. Tu penyebab hidayah tak masuk. Tak faham kan? Dia suka masuk dalam makhluk angkat sendiri. Faham macam apa? Tak faham tak? Dia suka apung diri dia sendiri bagi naik. Tak faham tak? Dia suka semang kumat. Faham? Di rumah orang. Ha, dia suka semang kumat. Sembang dengan dia Ustaz, tak ada satu buat jatuh pada dia. Bila bicara dengan dia, sembang dengan dia Ustaz, dia paling bagus, dia paling sempurna, dia paling elok, dia paling ni. Dia buat kerja semua TikTok. Dia kalau ada di sini, tak apa. Dia sembang dengan dia, tak ada satu pun kurang dengan dia. Semua dia paling bagus. Rupanya Imam Ghazali sebut, jenis yang kau semang kemah, hidayah tak masuk lagi. Tak ada lagi. Kita tu kepala ni lah, duduk semang kan dia. Tengok dia duduk semang. Dia kata, apa tu tak pergi, apa tengok aku ni. Aku kalau buat kerja, semua orang kena TikTok tu semang. Tapi aku ni kalau tak tahu ni majlis lima hari, bapak ni kan tahu apa. So, pasal aku ni kalau duduk dalam surat, kalau aku tak tahu dalam surat, bapak ni tak tahu apa. Bapak duduk dalam surat, dia sembang. Tak boleh. Saya ni kalau masak apa semua, orang kena sedar. Macam ni ni. Macam ni. Semua orang kena sedar. Macam ni tu. Saya anak ada lima. Semua duk bagi soal 500. Kan tak lihat mu balik 500, tak mu balik 500. Saya orang pula duk kata kat depa, tak yang bagilah kat mak, mak banyak dapat. Kan. Anak nak bagi pada kamu, kamu nak ambil, ambil. Kalau kamu tak mau ambil, tinggal. Dia duk cerita kat orang buat apa? Tu kata nak dulu kau. Dia patut menjadi timur, tak ada macam ni. Tu saya balik kata orang. Tu lah. Imam Ghazali sebut, siapa jenis suka sembang kemah ni? Ini tajuk ilmu ni lah. Siapa suka sembang kemah ni? Imam Ghazali sebut, Allah. Dia akan kena dua benda. Nombor satu, Tuhan marah. Yang tu kita tak mau bahas lah. Tuhan murka, berdosa. Yang tu tak ada lah. Yang kedua, Imam Ghazali sebut, siapa sembang kemah, dia sebenarnya menjatuhkan maruah dia sendiri. Cuma dia tak pasal. Dia menjatuh maruah sendiri lah. Tak ada. Dia berjatuh kehormatan dia sendiri, dia berjatuh maruah sendiri, dia berjatuh harga diri sendiri. Imam Ghazali bagi contoh mudah ya. Cuba bayang kalau kamu duduk depan orang sembang kemah. Ayah-ayah yang ada di sini pernah duduk depan orang sembang kemah. Pernah? Ibu-ibu pernah duduk depan orang sembang kemah kan? Kira sembang dengan dia semua dia bagus ya. Tak ada satu waktu. Pernah duduk depan orang ni. Waktu dia sembang kemah, hati kita kata apa? Waktu dia duduk sembang kemah, hati kita kata apa? Hati kita kata bagus dia ni no. Ih kemah tu dia ni no. Ih dahsyat. Betul kan hati kita sebut dia tu? Tak ada kan. Hati kita kata apa? Tuh dia ni kencing kan dia. Tak boleh. Hati tu betul tu. Dia ni bohong yang lebih ni. Dia ni sembang yang lebih ni. Tak boleh. Sambil Allah dia duduk sembang, kita ada buat buluk dengan kawan sebelum. Nampak? Duduk depan orang sembang kemah. Bila Allah hak sembang kemah ni balik, balik ke rumah. Kita dengan kawan-kawan duduk sembang pula. Duduk kata ke dia. Tak boleh. Bila dia balik rumah, kita kata ke dia pula. Dia ni kalau duduk sini tak sembang kemah, bukan rumah dia. Dia ni kalau sembang 1% yang dia pakai, dia buat tak dia pakai. Tak boleh. Dia faham masalah ni lah. Duduk dalam depan orang, duduk depan kita, kita tutup. Dia balik ke rumah, kita maki dia dengan mulut. Imam Ghazali sebut macam tu juga lah kalau kamu sembang kemat. Waktu kamu sembang kemat, orang yang dengar semua maki kamu. Waktu kamu balik ke rumah, dia akan kutuk kamu dengan mulut tu lah. Mana kemuliaan harga diri kamu? Mana ketinggian maruah kamu? Mana kehormatan kamu?
Tak ada pun, semua rak turun gitu. Lepas tu kita minta malam ni yang mengaji di masjid campur timah malam ni, kita minta tolong siapa ajaran semak kumat modi. Minta maaf sebenarnya, saya tak tahu. Dan kita minta siapa yang ada kawan-kawan jenis semak kumat, bagi tahu kan. Tak payahlah dia kata, dia tu lah semak kumat, dia tu lah semak. Tak payah kata pada orang sebenarnya. Inna ahadan lam yulad aliman. Tidak ada manusia beranak-beranak atau panjang. Jadi malam ni kita tahu, oh betul, itu kan. Boleh faham ke no? Satu tu kita dah semua ni, ngaji. Bila ngaji, kamu akan dapat. Tak ngaji, siapa sudah tak dapat. Boleh kita faham ke? Boleh faham ke? Yang kedua, sikit je saya nak cari kita nak sama. Kena motif itu apa? Sebelum bersembilan mungkin, no? InsyaAllah. Tak banyak orang, poin 12 tahun itu kita peringkat. Baik, cuba tengok poin nombor 2. Pertama, kita nak sambung sikit lagi. Di antara punca hidayah tak masuk, Imam Ghazali sebut, dia suka bergurau memperolok-olokkan orang. Yang ni kita minta tolong buang, tolong tinggal, pasal dia penyakit orang utara. Dia suka bergurau memperolokkan orang. Tak faham, Ustaz? Bergurau kita terjemah bahasa kampung kita, melawak. Perolok-olokkan orang, kita terjemah pelecehan orang. Jadi dia melawak, pelecehan orang. Siapa ada panggil macam tu, berhenti. Dia duduk sembang dengan kawan-kawan. Kawan itu dia ingin meletak. Dia ingin meletak. Sambil-sambil dia sembang, dia cucu punya Amal Allah. Amal Allah tu meletak. Dia duduk gelap dua tiga orang dengan kawan. Boleh faham banyak tak? Kawan itu dia ingin meletak. Dia cucu Amal Allah tu. Cucu-cucu Amal Allah tu meletak. Lepas tu kawan-kawan dia pakai gelap. Wah. Sambung sembang balik, cucu balik. Itu dipanggil melawak untuk melawak leceh orang. Siapa yang ada, berhenti juga pak tu. Dia ada kawan sengau dekat kampung timah. Kawan jenis sengau. Bila kawan tu main masjid, dia sembang dengan kawan tu, saja dia buat suara sengau. Saja buat suara sengau. Masih kau sah, tu nak beli mamah. Ataupun kawan tu main ke masjid, kita duduk sembang dengan dua orang, tiga orang kawan kita. Kita boleh kata, dia enok main tak mau. Saja buat suara senang. Ini juga dipanggil melawak, leceh emang. Kita minta siapa dari sini, berhenti. Sama juga melawak, leceh emang dari sini, duduk gagau kat orang. Dia jalan-jalan-jalan, jumpa budak kecil, gagau. Jumpa gagau, paham tu gagau. Kawan tu tengah ambil buku-buku saya, di parking pun, dia main ke belakang, dia rak, dia lau. Ni pun dipanggil melawak pelecehan orang tu. Sini tak ada orang macam tu. Macam tu gagau, jangan kau nampak gaya macam tu. Siapa gagau, berhenti ke sana, berhenti. Tu panggil melawak, melawak tu melawak pelecehan orang. Boleh faham bahasa tu sekarang, no? InsyaAllah kita nak minta sama-sama rupa. Lepas tu kita minta lagi pada malam ni, kita nak minta sama-sama menuntut ilmu, sama-sama mengaji. Dan siapa yang nak mengaji, kita minta tolong amalkan apa yang dia mengaji. Dua. Dan yang ketiga, tolong sebarkan apa yang dia dengar. Kalau tidak, hati kiamat Tuhan tanya, jenuh jawab kita. Dia dapat cakap tu, InsyaAllah selesai. Boleh dan kalau 9 dia nak cuba tu. Baik. Poin yang ketiga. Kena konfisat. Konfisat dia kena. Tak apa lah, dua ujung ni saya pergi kaya dah macam mana. Ianya buku tu rahmati Allah SWT. Saya rasa benda ni nak kena sebut juga, jadi kita sebutlah. Walaupun dia ulangan, tak ada masalah. Kita di Malaysia orang juga dah. Selalunya yang banyak mendapat perhatian adalah benda-benda yang berkait dengan seks, liwat, dan ataupun benda-benda ini pelik-pelik macam ni lah. Kita nak minta malam ni yang mana tu mengaji, kita nak minta tolong sama-sama. Benda tak nampak depan mata ni, Allah nak jalan dalam apa. Baik. Kita dah minta
minta malam ni silakan. Siapa tak nampak benda tu depan mata, siapa tak nampak benda tak berlipat, akan set keliwat lah. Tak nampak depan mata Ustaz, kita minta tolong, tolong jangan cakap. Mulai malam ni kita minta tolong. Ustaz keluar dalam paper ke, keluar dalam apa TV ke, keluar dalam apa Ustaz, tentang isu liwat ke, isu set ke, apa-apa ke. Benda tu kita tak nampak depan mata, kita jalan tu kata. Tak payah duduk cakap, dia tu berkenai lah tu, dia tu memang kecil lah. Jangan. Kita minta jangan tu kan. Saya bagi satu cerita, tu pun pengajaran pada cerita tu kan. Cerita ni makhluk tu kan. Imam Malik radhiyallahu anhu waktu duduk di kota Madinah. Imam Malik zamannya tu ada pelacur. Ada pelacur. Pelacur tu orang Islam. Jadi nama pun pelacur, dia buat kerja tu lah. Sampai satu masa pelacur tu meninggal dunia. Bila mati, panggil tukang mandi mayat, main mandi mayat pelacur. Semua orang tak mau mandi pasal meluat dekat pelacur. Akhirnya panggil seorang makcik. Makcik ni pun duduk dekam juga kat pelacur ni. Tapi oleh kerana tanggungjawab, dia main juga. Dia masuk dalam dalam bilik mandi mayat tu kan. Dia ambil kain ni, dia balik. Balut tangan lah, balut dengan tangan kiri je lah. Selesai dia balut, dia jumpa mayat lah, dia jumpa. Sambil dia duduk ni, tangan dia ni, dia duduk kata kat mayat pelacur ni, dia duduk kata, ni, apa kena buat jahat ni, apa kena ibu jinong orang, tak ada kerja ni. Sambil dia duduk mandi mayat tu, tangan dia duduk buat jahat orang, tak ada kerja ni, tak ada jinong orang. Bila dia cakap ni tu, Allah takdirkan tangan dia lekat dekat mayat pelacur. Pak, lekat tu. Apa lagi sih kan? Bila tangan dekat kat mayat, mayat tak kena urus. Jadi benda dikempar satu Madinah. Satu Madinah kecoh dengan isu makcik berlekat tangan dekat mayat pelacur. Panggil ulama-ulama turun. Tanya ulama nombor satu. Ulama nombor satu kata macam ni lah. Kita dekat tangan makcik tu, kita tanam sini dengan mayat. Mayat tak kena urus. Nak korek isi mayat tak boleh. Jadi kerak tangan makcik tu tanam sehingga mayat. Tanya ulama' nombor dua. Ulama' nombor dua sebut tak payah kerak kan. Tanam terus dia makcik tu sehingga mayat. Tunggu lah. Akhirnya masalah tersebut tak selesai. Akhirnya panggil Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Darul Hijrah, Imam Tok Guru Imam Syafi'i, Imam yang tak pernah pakai kasut waktu ada di Madinah, Imam yang tak pernah naik tunggangan waktu berada di kota Madinah kerana ikram dia, hormat dia kepada jasad Nabi SAW. Itu Imam Malik. Imam yang bila nak baca hadis Nabi SAW, dia akan mandi, dia akan mandi pakai baju baru, pakai minyak wangi, pakai serban, pakai perhiasan, kain tutup kepala. Tapi dia akan duduk di tempat khusus baca hadis. Hormatnya beliau dengan hadis-hadis Nabi SAW. Sebab itu dalam dunia ni ada dua orang saja, dua manusia sahaja setiap malam tidur mimpi jumpa Nabi SAW. Dua orang. Yang pertama Anas bin Malik, khadam Nabi SAW. Yang kedua Imam Malik bin Anas. Dua orang ni je setiap malam tidur. Imam Malik sebut mabitu lailatan illa wa raqaitu fiha Rasulullah. Aku ni tidur setiap malam mimpi jumpa Nabi SAW. Akhirnya panggil Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik masuk dalam diri dia ni lah. Imam Malik tanya makcik dia. Makcik, aku nak tanya kamu. Waktu kamu mandikan mayat tadi, kamu kata apa? Waktu kamu mandi mayat tu kamu kata apa? Makcik dia kata, saya tak kata apa. Cuma saya kata, kata apa tak? Saya kata berapa kali buat jahat, berapa kali berzina dengan orang, tak ada benda lain lah. Imam Malik sebut, makcik, bila kamu kata macam tu, kamu dah tuduh dia buat zina, kamu dah tuduh dia berzina, kamu wajib bawa 4 orang saksi. Bila kamu cakap macam tu, kamu dah tuduh dia buat zina, kamu wajib bawa 4 orang saksi. Apa lah? Kita hari ni cakap sedap mulutnya, mana dah bawa saksi? Ini makcik tu bila dengar kata-kata Imam Malik, dia jawab tu, dia kata, wahai tuan imam, makcik kata kat dia ni sebab makcik kenal dia pelacur. Tu makcik kata, Imam Malik sebut makcik,
Bila kamu cakap macam tu, kamu dah tuduh dia berzina, kamu tetap wajib bawa 4 orang saksi. 4 lah kan? Oleh kerana makcik dia tak boleh bawa saksi, Imam Malik sebut makcik ikut hukum Islam, orang yang tuduh orang yang berzina tanpa 4 saksi kena sebat 80 sebatan. Sebab tuduh orang tanpa 4 saksi. Akhirnya panggil tukang mandi mayat, panggil tukang sebat kota Madinah. Mai sebat makcik tu depan-depan mayat. Dia sebat 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 4, 7. Sebat makcik tu depan mayat. Bila kena 78, 79, sebat kena ke 80. Tangan makcik yang melekat terlepas daripada mayat tu. Kena kena ke 80 tu, betul terlepas. Nak menunjukkan kebenaran, kata-kata kebenaran fatwa Imam Malik radhiyallahu anhu. Kena-kena orang tu berdepan. Sejak pada peristiwa tu, Imam Malik digelar La yufta wa malikun bin madinati. Siapa pun tak boleh bagi fatwa bila Imam Malik ada di kota Madinah. Kes dia kan pecah. Boleh faham cerita tu lah. Sebab tu kita nak minta ujian pengajaran daripada cerita ni. Kalau kita faham senang ujian, kita nak minta melalui pada hari ini, benda yang berkait dengan seks, liwat, tak apa-apa, benda tak nampak depan mata, jangan dulu lah. Benda tak nampak depan mata, jangan dulu cakap. Benda tak nampak depan mata, Allah, tu sembang. Takut-takut, kita bercakap tadi, kita dah tuduh dia buat zina. Kita tak ada pun Pak Awal Zasi. Atas muka bumi kita selamat. Pasal tak ada undang-undang Islam. Negara kita pakai sistem sekular. Atas dunia kita selamat. Takut di akhirat kita kena. Jaga-jaga. Ayah-ayah yang ada di sini. Kadang-kadang nampak anak darah nak punah masuk rumah. Anak darah nak punah masuk rumah. Kita tak tahu mereka buat apa. Saya tak cakap lagi. Ini takkan saya nampak anak punah, anak darah masuk rumah. Mulut cakap lah. Tu masuk tu buat projek kan? Ya, nampak kan? Kata orang lah, tak dalam pun kata orang. Budak-budak sekolah, pergi di sekolah, duk kena melecek di pohon, duk jalan mengekang. Kawan-kawan duk melawak, melawak. Kawan-kawan melawak ni, kawan-kawan kata makai. Siapa bagi hang malam? Apa melawak ni? Macam kita duk tengok melawak ni lah. Bukan sekadar budak-budak saja, orang tua hamil masjid pun melawak ke dua. Lepas tu jalan mengikat, kau kaya, tak apa bagi hang malam. Tujuh. Lepas tu kita minta mulai pada hari ni, berhenti je kan. Tak nampak depan mata, jangan cakap. Habis ni? Faham ke sini cerita ni? Cemar orang nampak ni. Baik. Selesai, boleh faham selesai. Poin yang ketiga, Nabi sebut kepada para sahabat, kaki kamu tidak akan berganjak di hari kiamat sehingga kamu akan ditanya tentang jismi, tubuh badan kamu. Fima akhlaq, kamu buat apa dengan tubuh badan? Allah akan tanya kita, setiap inci daripada tubuh badan kita, Tuhan akan tanya, kamu buat apa dengan tubuh badan kamu? Allah bagi mata, telinga, mulut, hidung, apa lagi tangan, kaki, perut, kemaluan. Kamu guna buat apa? Start daripada kamu balia sampai kamu mati. Tuhan akan tanya, setiap saat kamu buat apa dengan tubuh badan? Kalau kita guna pada tempat yang baik, selamat hilang. Kita guna pada tempat yang elok, selamat hilang. Kami guna mata tengok benda baik, benda maksiat kami tak tengok, selamat mata tu. Kami tangan kami, Zah, kami duk buat kerja tak betul ya. Kerja tak betul kami tak buat, selamat tangan. Kaki kami, Zah, kami pergi tempat yang elok ya. Tak elok kami tak pergi langsung, selamat kakinya. Perut kami tak makan benda haram, Zah. Benda haram sebuah apa kami tak makan. Cantik, selamat perut. Start daripada banyak sampai mati, Tuhan katanya orang sakit, utang, sakit. Tak payah susah-susah kan, mata dah takut kan. Macam kita tengok Quran 10 minit, macam kita tengok anak ada orang siap. Takutlah, takutlah. Mulut kita zikir 5 minit,
Mulut kita cakap cuma wah wah wah. Sekian. Takut lah. Sebab tu ayat-ayat buku yang ada di sini, kita nak tahu macam mana orang-orang dahulu menggunakan tubuh badan mereka. Yang ini kita minta, kalau boleh, silakan study kisah orang-orang terdahulu. Kita ambil contoh simpel, Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar ambil batu bola mulut. Saidina Abu Bakar, seorang manusia yang ambil batu bola mulut. Tu, ambil batu bola mulut kemari. Bila ditanya kenapa, dia kata aku takut bila mulut aku dibuka, mulut aku bercakap benda-benda yang buatkan aku susah di dalam masyarakat. Lepas tu dia ambil batu, banyak senyap daripada cakap. Tu orang dulu. Abdullah bin Zaid, orang yang dapat mimpi azan. Orang yang dapat mimpi azan, yang dapat mimpi bang dari dua orang. Abdullah bin Zaid dengan Sayyidina Umar. Abdullah bin Zaid, waktu hari kewafatan Nabi SAW, dia duduk di kebun kurma, dia duduk kek buah kurma. Tengah-tengah duduk kek, orang lalu. Orang beritahu, wahai Abdullah, Nabi dah wafat. Wahai Abdullah, Nabi dah wafat. Apa dia buat? Dia angkat tangan. Allahumma rizq basari hatta la ara ahadan ba'da habibi Muhammad SAW. Ya Allah, kau cabutlah penglihatan aku ni, kau cabutlah mata aku ni. Sebab Nabi dah tak ada, aku tak mau tengok benda ni lah. Selip daripada Nabi SAW. Dah pergi dia satu-satu tu, hilang tu yang penglihatan. Nampaknya punya nak jaga mata, takut tengok benda tak elok. Benda hak baik dah tak ada lah. Minta supaya Tuhan tarik tu yang penglihatan. Allah Allah. Imam Haramain Al-Juwayni. Imam Haramain Al-Juwayni sudah jaga diri Islam daripada keluarga dia, keluarga dia dari makan-makan benda haram. Dia cukup jaga. Waktu dia jadi khalifah, apa hakim, dia jadi pemerintah lah, jadi hakim. Dia buat satu keputusan. Bila hamba Allah tu menang kes, hamba Allah tu bawa susu dia letak di rumah dia sebagai ucapan terima kasih. Sawah jadi hakim, buat keputusan, hamba Allah tu menang. Jadi hamba Allah tu nak pandai budi, dia pergi ke rumah Imam Haramain, dia bawa susu, tak ada. Sorry, bukan Imam Haramain, ayah Imam Haramain. Imam Haramain masa kecil. Bila sampai di rumah, ayah hakim ni tak ada. Anak dia ada di rumah. Duduk sayang, wah Imam Haramain duduk sayang dan sebagainya. Pembantu rumah nampak ada susu, pembantu rumah ambil suap tu dalam mulut. Sebab nak bagi senyap. Sebab nak bagi senyap. Bila ayah Imam Haramain balik ke rumah, tengok-tengok ada mangkuk susu. Dia tanya mangkuk susu ni siapa bagi? Pembantu tu kata ada sekian-sekian orang bagi. Bila dia dengar kata nama manusia yang balik tu selain, manusia yang ada urusan dengan dia, dia pergi ambil anak orang, dia pusing dia dua orang. Kalau di bawah, kaki dia tak. Dia pusing macam tu. Dia ambil dari kelinting, dia dorong orang. Dia suruh anak dia muntah balik susu anu dalam mulut. Tolong. Sebab susu tersebut mengikut pandangannya, susu itu daripada Rasul. Jadi dia tak mahu bagi anak-anak dia terlibat dengan Rasul. Nak jaga perut anak dia. Dolok. Bila jodoh habis dia silap, anak dia datang muntah lah, dia letak anak dia di bawah. Dia kata kepada anak dia, wahai Imam Haramain, wahai Haramain Al-Juwayni, kalau nanti kamu besar, kamu mengajak, kamu jadi gagah. Kalau besar nanti kamu mengajak, kamu gagah. Nak cakap gagah sikit, nak cakap gagah sikit. Hala bisa berbil lapan. Ni semua punca susu tu lah. Susu yang penuh takbir daripada perusahaan. Kamu nanti dalam besar, sejak gagah. Itu semua punca susu hak penuh, tak penuh habis dalam perut tu lah. Pokoknya bila besar, Imam Haramain Al-Juwayni ada yang mengatakan dia agak gagah sikit waktu mengajak. Pesan apa? Pesan susu ni. Bapak orang dulu sampai tahap ni dah jangan. Mereka bukan setakat jaga diri mereka, mereka jaga keluarga mereka daripada makan benda. Sayyidina Abu Bakar pun nak tunggi dengan anaknya, jolong dia, sobat. Pasal anak Sayyidina Abu Bakar disusu oleh jiran sebelah. Jiran sebelah menyusu anak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ambil dia, jolong dia. Bila ditanya kenapa, dia kata aku tak tahu ni. Hak jiran sebelah yang menyusu ni, dia makan apa aku tak tahu.
sampai tak aku jagok jagok. Kita hari ni lah salah banyak, salah banyak. Lepas tu kita minta oleh pada hari ni misalnya, setiap anggota badan kita tolong jaga misalnya. Mata jaga, telinga jaga, mulut jaga, tangan dua-dua jaga, perut jangan untuk makan benda haram misalnya. Lepas tu nak makan tengok-tengok sama. Saya tak mengajak banyak kali dan kita sebut. Kita maaf lah siapa jadi penyakit di sini, maaf lah. Ayahnya buku yang ada di sini. Kalau pergi pasal malam, kalau pergi mana-mana tempat sekalipun, kalau tengok yang duk jual itu nampak tak jening, so dulu. Tengok hak duk jual itu dengan rambut tak tutup, pusatnya tudung tak pakai, baju pula ketat segeraknya, so dulu. So dulu. Sebab dia nak beli, Ustaz. Kalau dia pakai macam tu, silahkan. Dan disebut dalam sebuah hadis, maja'alallahu bi sariratin. Allah tidak jadikan isi hati pun manusia, melainkan Allah akan tunjuk beri pakaiannya. Maknanya kalau dia orang baik, pakaiannya akan mencerminkan keadaan hati pun. Kamu tengok pakaiannya, kamu tahu isi hati pun. Kalau kamu tengok pakaiannya, kamu tahu apa ada dalamnya. Tapi kalau tengok pakaian tu, dengan rambut tak tutup, rambut merah apa semua, kita tahu hati ini tak ngerti bahagia. Jadi dia bukan tahu, nanti dia tahu sifat, dia tak tahu. Suci, dia tak tahu. Teluk guna masuk kulit, dia tak tahu. Minyak tak boleh ambil daripada bukan Islam, dia tak tahu. Dia masak, kita makan. Dia masak, kita boleh makan. Lepas tu kita minta kalau di masa malam nampak pelabu asap ni, kosong beli tu. Boleh tolong? Boleh kan cerita macam ni malam ni? Tengok sedia, airport dia. Nah tak, kita minta nak kena jaga sama-sama tu dah lah. Sama-sama nak kena jaga. Nak kena bawa tiga nampak dia. Lepas tu kita minta sama-sama jaga sama. Mudah-mudahan tiga. Yang keempat lah, nak bawa tiga. Soalan yang keempat, Nabi SAW bersabda, kaki kamu tidak akan berganjak di hari kiamat sehingga kamu akan ditanya tentang harta kamu. Harta. Min aina kasabahu, daripada mana kamu dapat harta tu, Tuhan tanya. Daripada mana dapat, semua Tuhan tanya. Start daripada banyak sampai lagi. Kalau harta tu harta halal, selamat. Harta tu harta yang bersih, selamat. Harta tu harta yang tak ada campur sebuah haram, selamat. Kami buat kerja Ustaz, barang hilang kami tak pernah ambil buat balik Ustaz, selamat. Kami kerja Ustaz, boti-boti tu kadang kami buat tapi kami tak claim pula. Pasal itu ganti kan, tak kerja ni biasa ni pun lah eh. Kadang buat, kadang tak buat. Jadi kami boti-boti tu tak claim apa, selamat. Kami kalau benda haram Ustaz, kami tak makan langsung Ustaz, selamat. Sebab saya hari kiamat, Tuhan akan tengok satu-satu. Sebab itu manusia yang jaga diri daripada benda haram, dia duduk daripada masyarakat, dia selamat. Tapi siapa yang duduk gabung, tak kira halal haram, tak gabung. Kira boleh gabung, kira boleh sapu, kira boleh no. Tak duduk halal haram, tak. Orang macam ni habis kiamat, sakit. Cukup-cukup sakit. Mana harta yang dia dapat, semua tu kandanya. Dia buat benang, contoh, dia buat benang masa ni. Batas benang tu, sepatutnya kena buat betul-betul perangan. Tapi dia tak buat betul-betul perangan, dia buat dalam pentok orang lain. Batas tu, dia korek buat dalam pentok orang lain. Jadi pentok dia jadi besar. Ada masa ni mana? Tapi kiamat, jawab tu. Dia pergi buat urusan tanah masa itu, pergi tukar-tukar nama tanah apa semua, tukar-tukar masa tanah dia pergi semua dia buat nama dia. Hari kiamat, jawab. Dia tengok dompet orang dia tu tengah jalan masa, dia gabung-gabung, dia pula poket, rupa macam dompet dia sendiri. Hari kiamat, jawab. Ibu-ibu yang ada di belakang, dia buat gulai, dia pergi kepak, dia pergi poli orang, tak apa, jawab. Tu pergi kepak dah kali boleh. Tak habang kat orang tu kan. Ataupun kepak dulu baru habang. Tu pergi curi. Satu dia jemur anak bini makan. Ya. Dan tu dia jemur suami makan tu. Ya. Faham mana tu je lah.
Kalau ni manusia mana peduli lah tajuknya kan. Dia kira soal aku lah. Dia kata ada hilang, dia angkut barang hilang, buat balik jual barang hilang. Kau faham ni? Hari kiamat, jawab. Boleh faham ke kan? Satu. Yang kedua Nabi sebut harta ni, harta ni biasa kecil je lah. Daripada mana dapat semua Tuhan tanya. Tapi ada satu lagi Tuhan kata yang wa fi ma anfaqtu. Kamu dah kau harta tu, kamu pakai pula buat. Lagi Tuhan tanya, lagi sakit. Kamu berhabis pada tempat kebaikan, selamat kamu. Kamu sedekah banyak, selamat kamu. Kamu wakaf banyak, selamat kamu. Bagi anak bini makan minum, selamat kamu. Bagi kat masjid surau, say, selamat kamu. Saya duit saya usah banyak, say. Jom habis, dia minum marah, say. Jawab. Saya duit banyak, say. Jom kira beli pun, jom beli duduk, say. Bohong, beli duduk. Sampai setiap kali nak duduk, asyik nak duduk, asyik duduk, duduk. Sampai tahap tu, jawab. Kalau kata tolong tu untuk keperluan, tidak ada masalah. Tapi kalau takat beli nak puaskan orang nafsu, jawab. Baru ni saya duduk mengajak, saya patung. Ni kita nak duduk contoh ni. Ayah-ayah yang ada di sini, siapa di rumah ada patung, kita minta tolong buang. Patung ni, pasal pun kita sebut satu-satu dulu. Yang pertama, patung hak jenis teddy bear. Hak jenis anak kita di rumah ni. Patung teddy bear boleh berada dalam rumah jenis patung macam tu. Tapi dengan syaratnya, yang boleh main cuma anak perempuan yang belum cukup umur. Anak perempuan yang bawah 9 tahun, dia boleh main teddy bear tu. Boleh beli, boleh bagi kat dia, boleh tak kat dia masa dia nak tidur. Tapi kalau kata anak perempuan tu dah besar, lebih pada 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun sahaja, dia tak boleh main lah dengan teddy bear. Tak boleh. Orang kita hari ni anak antara umur 21, bila anak perempuan ada bilik khusus, dia tidur dalam bilik, dia beli teddy bear, dia gantung mata dalam rumah. Orang macam ni malaikat rahmat tak masuk dalam rumah. Keluarga macam ni malaikat rahmat tak masuk, sebab dia dikira menghormati ataupun memuliakan benda tersebut. Budak kecil dia tak reti apa, tapi orang besar dia reti menghargai benda tu. Kita serupa patung dalam rumah. Tapi tu nak buat macam mana Ustaz? Buat dalam kotak, tak buat gaji. Tu paling senang kan. Nanti kalau dapat cucu baru, awak keluar pula mainan tu, bagi dia pamit. Boleh faham masalah tu je lah. Yang kedua, siapa hak jenis beli kristal tu? Dia beli kristal, tapi kristal tu gambar manusia ataupun gambar haiwan. Dia beli kristal tu atau orang atas TV tu. Itu pun dikira satu. Dua. Yang ketiga, dia beli transformer tu. Dia letak patut transformer tu tepi TV je kan. Ataupun nak kat TV kan. Itu dia sebut memuliakan patut. Habis tu Ustaz, tak boleh buang Ustaz. Kalau nak ada dua cara. Yang pertama, ambil bola dalam kotak. Satu. Yang kedua, kalau tak mau pulang kotak, nak letak juga macam tu, boleh kerat kepala. Pergi dekat kepala dia, kerat. Jadi bila kerat, dia dah tak jadi mulia lah. Kita nak tengok pun tak seronok lah. Pada kepala dia tak. Ramai orang kita stok benda-benda macam ni dalam rumah. Buat kolam tu sahaja. Beli bangau. Oh, bangau sekong ada kolam. Setiap sen yang dia pakai untuk beli benda tersebut, hari kiamat semua tu ada. Faham ke sedikit cerita ni? Lepas tu kita sebut nampak kaya sakit kan. Sebab itu hisab di hari kiamat cukup. Sebab itu saya ayah-ayah kalau ada di sini, kita bagi satu amalan supaya kita masuk ke kategori orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam ni. Boleh faham ke jalan? Tuhan tanya pasal umur, Tuhan tanya pasal ilmu, Tuhan tanya pasal tubuh badan, Tuhan akan tanya pasal apa. Jadi nak jawab soalan tu nampak banyak sakit ke kan? Sebab tu kita minta kepada Allah, Allahumma hasib ini hisaban yasira. Ya Allah, dan bagilah aku kena hisab di hari kiamat. Hisab tu mudah. Satu. Minta banyak-banyak doa.
untuk supaya senang hisab di hari kiamat. Kalau tidak, dia tunggulah. Yang kedua, siapa boleh amalkan satu selawat, yang mana selawat ini diamalkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ada seorang ulama tidur malam mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada ulama tersebut supaya berselawat seumpama selawat Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i masuk di kalangan 70,000 manusia yang masuk syurga tanpa hisab. Imam Syafi'i masuk syurga di kalangan 70,000 orang manusia yang tak kena hisab. Ketuanya Sayyidina Abu Bakar. Bila ditanya kenapa Imam Syafi'i dapat nikmat boleh masuk syurga tanpa hisab, Nabi SAW jawab, "Li'annahu yusalli 'alayya salatan." Kerana Imam Syafi'i selawat kepada aku dengan satu selawat. Yang mana selawat itu tidak disebut, tidak dibaca oleh orang lain. Selawatnya bunyi macam mana? Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad kullama dzakarta dzakirun wa ghafala 'an dzikrikal ghafilun. Pernah dengar selawat tak? Kullama dzakara tadzakirun wa ghafala 'an dzikrikal ghafilun. Kalau masa ustaz tak ada, ustaz nak apa malam ni? Baik, kalau masa tak ada nak apa, balik saja cari buku tahlil. Tapi buku tahlil, selawat itu ada dalam buku tahlil. Dan kita ada baca Allahumma salli ahwala salati ala as'adil makhluqa fika habibillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa salli wa sallim ala ma'lumatika wa bila ada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa qabbal amdikika al-ghafirun. Selawat itu ada dalam tahlil yang kita baca. Bagi buka buku tahlil itu ya. Rupanya Imam Syafi'i beramal dengan selawat tersebut. Allah masukkan dia di kalangan 70,000 manusia yang selawat minta maaf, yang masuk syurga tanpa hisab. Lepas itu kita minta kalau boleh berusilan sama-sama amalkan, sama-sama ambil pengajaran insyaAllah. Boleh tolong? Baik. Dan terakhir ya, kan? Last. Ini ada kopi yang kena. Oh, ya Allah, timur kena. Ayah-ayah buku yang ada depan saya ni adalah yang umur 40 tahun ke atas. Adalah yang umur 40 lebih. Adalah malam ni yang umur 40 tahun ke atas lah, 45 ke 50, ada lah saya. Yang tanya tu kan macam, wah, gua nampak semua muda je, tanya orang je. Baik, ada seorang ulama sebut manjawazat al-ba'in, ini tak ada kena guna dengan tajuk tadi, tapi sekadar pun untuk kita. Manjawazal arba'in, siapa yang umur dia lebih daripada 40, lepas dia dah 40, walam yablagh khayruhu syarruhu, tapi kebaikan dia belum mengatasi kejahatannya. Dia umur 40 tapi kebaikannya tak mengatasi kejahatannya. Kita terjemah masa muda, dulu masa muda saya, dia buat baik macam tu saya, semayang 40 semayang sunnah ni tekor-tekor rajin dia buat saya, tekor-tekor rajin buat. Baik masa muda, lah umur 55 lah, macam tu juga semayang fardu kan. Tak sunat ni teka-teka rajin ni. Maknanya perangai masa muda dengan perangai masa tua serupa. Boleh faham ke rumah macam tu? Dulu puasa sunat tu kan, rajin-rajin dia buat 24 bini lekiak. Selama umur 60 lah, 4 bini lekiak baru besar. Serupa. Satu. Yang kedua, kejahatannya masih sama. Dulu masa muda Ustaz, duk kira kena orang. Lah umur 60 dah, kena orang. Dulu masa muda, gabuh harta rakyat. Lah tua pun, gabuh lagi harta rakyat. Contoh. Dulu muda Ustaz ni, nampak anak dara lalu, dia tengok anak dara. Lepas tu dia ulang. Dia ulang cara muda dia lah. Dan anak dara dia dapatkan. Ada lah cara dulu-dulu dia tu. Lah umur 65 dah. Dia duduk di kedai kopi, dia nampak janda kan, dia tengok janda. Lepas dia tengok, dia ulang. Tapi dia ulang cara tua dia pula, cara veteran. Boleh faham apa kan? Dia kata ni alignment lari, alignment lari kan. Baik, siapa yang umur 40, kebaikan tak bertambah, kejahatan masih sama. Ulama sebut kalian tak tahu buat maka ada bukinan nak. Orang ni dia sebenarnya dah tempah tiket masuk ke neraka. Orang ni sebenarnya dah tempah tiket untuk masuk dalam neraka. Sebab umur 40 tak ubah-ubah.
Maka kita minta kalau boleh saya yang muslim, siapa yang berusia, takpelah semua bawah 40, kita apa? Sepanjang siapa masuk 40, kita minta berubah ke jalan. Sama-sama berubah, mengerti jalan. Dan mengerti jalan, bagi paham. Bila paham, insyaAllah, kita akan paham Islam. Kita akan memperjuangkan Islam. Dan kita akan tentang orang yang menentang Islam, insyaAllah. Tak tengok bawah ni jalan ni. Okey, siapa? Penutup. Tak sah, penutup lah. Minta maaf jalan, yang ni saja kita sebut dan saja lah. Hati seorang perempuan orang jantan pakai baju perempuan. Ini kita sebut untuk ibu-ibu di belakang lah, selas. Baru ni majlis agama Islam dari sini kan tangkap pokok jantan pakai baju perempuan. Dia pakai sekurut pokok ni, saman pokok ni, benda pokok ni. Baik. Pokok ni bila kena saman, kena benda, mereka tak boleh hati je kan. Akhirnya mereka bawa kes ni ke mahkamah biasa, mahkamah sivil. Duduk cara di mahkamah, akhirnya mahkamah buat keluar satu keputusan. Mahkamah sebut, tangkapan majlis agama Islam Negeri Sembilan kepada puak ni kena tangkap, tangkapan tu salah. Tangkapan tu salah. Tangkapan tersebut tak betul. Saman tu tak betul. Majlis agama Islam salah. Lelaki yang pakai baju perempuan ni, dia pun betul. Tu yang berlaku kau boleh kira. Puak-puak jantan yang pakai baju perempuan tu, semua pakai tepuk tangan, solong. Pasal keputusan tu, kena kat dia lah. Tahu tak tahu? Baru ni lah. Saya nak sebut malam ni, penutup saya, kesannya. Kesannya apa, Ustaz? Kes ni dah jadi macam ni. Baik. Bila puak-puak ni menang, jadi kes mereka menang. 1-0. Lepas benda ni, mana-mana majlis agama Islam negeri, jabatan agama Islam negeri, mana-mana negeri sekalipun, kalau kata tangkap puak-puak jantan pakai baju perempuan ni, puak-puak lelaki tapi dia pakai baju perempuan, mereka akan bawa kes ni ke mahkamah biasa orang. Bila lawan, jabatan agama Islam akan kalah. Pasal kes rujukan dah ada. Pasal kes pertama ni dah ada. Mereka dah menang. Mereka akan kata hari tu kami menang. Tunggu bagaimana. Apa kesan dia lepas ni? Kesan dia macam ni, Uzairah. Lepas ni, kalau di kampung timah ni, ayah-ayah tengok ada anak rona, jantan, pakai tali satu, pakai skirt, pakai coli. Bila berjalan lepas ni, ayah-ayah cuma boleh kata, tak boleh kata. Ayah-ayah cuma boleh habak, tak boleh pukul. Kalau pukul, Uzairah, dia pergi kepada polis, buat laporan polis, kita kena tanya. Kelihatan rona ni. Ya. Kalau kita pergi buat laporan polis, kita kena tengah. Satu, mereka kata hak kebebasan mereka. Lagi teruk, dia mesti lah. Kalau yang pakai dalam rumah tu, anak jantan kita sendiri. Anak laki-laki kita pakai macam tu. Dia duduk dalam rumah, dia pakai tali satu, dia pakai skirt, dia pakai coli. Dia berjalan dalam rumah, nak keluar di jalan dengan kawannya. Ayah-ayah berkumpul yang ada dalam rumah, boleh kata tak boleh pukul. Tak boleh katok, tak boleh pukul, tak boleh hebat. Kalau kita katok ke pukul lah, dia pergi kepada polis, buat laporan. Kita sebagai bapak, kena tangan. Kelihatan kalau nak ambil. Yang lagi takut tu apa, Ustaz? Ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu lepas ni kalau nak masuk tandas awam, hati-hati lah. Pasal orang lelaki boleh pakai baju perempuan, jadi dia akan masuk tandas perempuan. Jadi kalau dia berniat jahat, dia jenis nakai sikit lagi lah, dia boleh masuk tanda perempuan pasang kamera atau apa-apa. Dia pakailah baju perempuan. Tak jam. Oh jam, kali ni jam terus ke lah. Kita boleh faham bahasa tu lah. Masing-masing fikir. Sebab tu kita minta malam ni usulan, mengaji, sama-sama mengaji, sama-sama faham, sama-sama memperjuangkan Islam. InsyaAllah mudah-mudahan. Siapa tak mau Islam, kita lawan. Walaupun dia penting kita sendiri. Kalau tidak, tunggu 20 tahun lagi. Lagi teruk keadaan masyarakat Malaysia. Kalau hak ni tak ubah, lagi teruk 20 tahun akan datang. Zaman anak cucu kita. Datuk minta sama-sama fikir, sama-sama ambil pengajaran insyaAllah. Jadi saya rasa cukup lah. Sekarang untuk malam ini, apa yang baik daripada Allah, yang buruk kami bisa sendiri, mohon terkesan bahasa, terkesan kata dan penampakan yang agak kurang memuaskan. Sekian wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.